ada si akak barang sambung sambung kat rumah saya. Bye. So ni barang-barang yang aku akan naikkan atas sana. Lampu lampu studio semua dekat sini dekat. So kita akan buat naik kat sana, nanti kita akan sambung vlog dekat atas sana. Bye. Okay guys, so ni barang-barang aku. Aku dah siap letak semua barang-barang dekat dalam rumah ni. Ni meja semua, meja, lampu nenlat. Semua barang-barang studio aku ada dekat sini. Projector, rak, lampu, dry bulb, lampu nenlat lagi. So ni meja linman. Ukuran dia 100 meter panjang. So kerusi ni nama Adel. Harga dalam RM40 macam tu je. So kita pasang dulu kerusi ni. Nah, ini Adel nama dia. So kerusi ni dia just simple je. Dia style minimalist, simple, warna putih. Dan design dia pun tak pelik-pelik sangat lah. Memang sesuai kalau korang semua nak letak dekat meja linman ni. Aku ada benda ni. Yang ni aku beli dekat Kaison. So harga dia dah RM15 je. Untuk bagi lagi sedap. Baru selesa nak duduk. So kursi dah siap. Selesa lah. Woo! Okay. So tak nak bagi langsir ni ke bang. Nah, macam tu. Okey, lampu LED strip ni, so aku akan letak lampu ni dekat meja ni. Okey, jom kita tengok. Banyak lampu, sorry. Okay, sebelum tu aku nak minta maaf sebab aku bakal keplekat je kan. Sebab aku letih sangat hari ni. Sebab sehari yang aku makeover ataupun aku DIY bilik aku ni, aku dah siap makeover 80%. Tak 100% lagi sebab ada banyak lagi barang-barang yang aku belum masuk. So untuk sekarang ni, yang ni lah bilik aku. Aku dah siap makeover. So, okay, kita nak start dari mana? Kita nak start, okay, first kita start daripada sebelah sini. Okay guys, so first sekali kursi ni aku beli dekat IKEA. Aku dah bagi tahu tadi, so aku customize. Aku letak benda ni yang aku beli dekat Kaison. Harga RM15 je. So setup dia macam ni. Meja aku letak dua. Meja linman harga RM100. RM100. Lepas tu total panjang dia 2 meter. So memang luas gila. So dekat belakang ni ada lampu not daripada IKEA. So harga dia RM89 je. Aku letak kat sebelah sini. Lepas tu yang ni kita boleh adjust lah. Kita nak macam mana. Kita boleh kat bawah, kat atas ke. So macam sekarang aku letak kat sini. So dekat sini juga aku letak liling, aku letak cermin, aku letak pokok. Lepas tu ada langsir, langsir style modern sikit. Harga dia RM15 je, aku beli dekat Shopee. Link ada dekat bawah ni. So apa lagi lah. Nah, kat sini monitor. So apa-apa kerja lepas ni aku akan buat dekat sini. Okay, so kalau korang semua tengok sekarang, aku buka tingkap ni. Sebab apa? Sebab
angin kuat. Angin kuat dalam bilik ni agak sejuk pada waktu malam. Lepas tu aku tak buka langsung kipas. Sebab apa? Sebab memang dah bagi aku tak pasang kipas pun tak ada masalah. So waktu malam macam ni kalau aku nak angin sikit lah, nak ambil angin, memang aku buka lah tingkap. Tengok view Kuala Terengganu pada waktu malam. Sunyi, sedap je. Okay, so aku nak tunjuk dekat sebelah sini, tempat aku shoot video YouTube. Okay. Okay, so sekarang ni setup untuk aku shoot video YouTube. Okay, ni setup yang pertama. Yang kedua, yang dekat meja tadi. So kalau aku nak buat video yang banyak bercakap, aku akan shoot dekat sini. Lepas tu kalau aku nak buat video unboxing ke, aku nak buat video gadget review ke, aku akan buat dekat meja aku dekat sana. So dekat sini macam sama je macam video sebelum ni. Aku guna kursi Hammann. Lepas tu kat belakang aku tak lampu LED. Lepas tu dekat sini ada lampu neon light. So dinding ni aku cat warna putih. Aku nak bagi nampak lagi nice lah. Sebab kalau warna lain, nampak video tu macam tak berapa nak sedap mata kalau nak tengok. So aku cat warna putih. So bilik ni pun memang semua hitam putih. Tema dia hitam putih. So apa lagi aku nak tunjuk kepada korang? Rasanya dah tak ada dah kot. Okay guys, so memandangkan ramai sangat yang tanya sofa bed ataupun katil yang aku guna untuk aku tidur dekat rumah baru aku ni, ramai yang tanya selesa ke tak, besar ke tak. So hari ni aku nak tunjuk, aku nak buka katil ni. So jom kita tengok besar mana katil tu. Buat lagi semua ni, barang-barang ni. Ni dia sofa bed dia. Okey, besar lah. Okey, first kali kalau nak buka sofa bed ni, kita kena keluarkan yang ni dulu. Okey, next kita kena tarik sikit. Sebab apa? Bila kita buka dia akan jadi besar panjang. Okey, so kalau kita nak buka, kita tarik dulu. Okey, macam ni. Lepas tu kita akak je macam ni. Okey, buka kaki ni. Lepas tu kita jatuh je. Okey. Okey. So, buka je yang ni. Lepas tu tolak bagi rapat. Okey. Yang ni buka. Lepas tu celi kita boleh buka satu lagi. Kita boleh buka satu lagi macam ni. Okey. Tapi kalau nak bagi lebih selesa, kita hempas satu lagi toto. Okey, jap aku ambil. Macam aku beli jenama Narita lah. Kalau toto ni Narita lah. Lepas tu buka je. Okey. So memang ngam-ngam dengan katil ni. Aku lipat dua tau. Ambil batas satu, letak sana. Kemudian last sekali ambil selimut ni. Yang ni aku beli dekat IKEA, dalam RM8 je macam tu. Okay, so boleh tidur. Memang selesa, besar. Okay, kalau kau nak tidur memang best gila. Besar, selesa, nak tidur seorang memang selesa gila. So kalau nak simpan macam mana, senang juga. Satu, dua, tiga. Lepas tu sofa bed ni kalau kita nak tukar balik kepada sofa, sama je. Kita lipat dua macam ni. Okay. Lepas tu kita angkat kepala dia ni. Tutup macam tu. Angkat ke sebelah sini. Lipat macam ni. Okay, satu, dua, boom. Ambil toto ataupun tilam dia yang asal ni. Tak macam ni. Rapatkan ke dinding. Ambil toto. Okey. Okey, so boleh duduk. So kita nak buat benda sini. Buat ni? Nak buat benda? Sini? Ya. Yeah. Buat ni? Ambil jebak. Tak. Ambil jebak. Sini kamera sini? Ha. Yes. Jebat. Tak. Okey. Kita nak buat main jebat. Lepas tu kursi. Kursi bak tinggi. Bila kita duduk tu, ha. Lain kopi. Ngadak. Ngadak eh. Kalau kursi pendek ni. Kursi pendek ni dah leh. Tengok dinding. Ah, dinding. Nampak. Bila kursi tinggi tu nampak belaka. Aku beli 3 ping. 3 ping. 49 ayar. 50 dekat Mr DIY. Okey lah kualiti dia. Dok kasar sangat. RM50 1 meter sekali 1 meter. Okey, macam ni pakai 3. 1.5. Subscribe ke loceng. So untuk vlog pindah rumah ni aku akan buat satu lagi video, episod yang ketiga. Untuk video yang seterusnya tu aku akan terangkan semua barang yang aku guna, semua barang yang aku set up kat sini cara lebih detail. So aku akan cerita kat mana aku beli, berapa harga. Aku akan terangkan satu per satu. Lepas tu kalau korang semua nak beli barang-barang yang aku sebut ni, aku ada letak link dekat description kat bawah ni. Korang tekan je kalau korang semua nak beli. So setakat tu saja video aku kali ni. Aku Amir Farid. See you in the next video. See you in the next vlog.
See you in the next vlog, Pindah Rumah. Bye bye.